Ya, serial The Last of Us sudah memasuki episode kedua. Nah, pada episode kedua, sebelum kembali ke kisah perjalanan Joel dan Ellie, penonton disuguhi kilas balik yang mengerikan soal asal-muasal virus itu dan kota Jakarta. Ternyata penyebaran wabah Cordyceps bermula dari pabrik tepung dan biji-bijian di Jakarta. Jamur mutan yang mencemari tepung itu dikirim ke seluruh dunia untuk digunakan sebagai bahan dasar berbagai produk. Ya, episode kedua dimulai dengan menunjukkan Jakarta pada tahun 2003. Saat itu seorang petugas polisi menelusuri sebuah kafe di Jakarta dan mencari seorang wanita yang bernama Ratna. Ternyata dia adalah seorang guru besar mikrobiologi di Universitas Indonesia. Halo Bu Ratna, Profesor Mikrobiologi Universitas Indonesia. Polisi membutuhkan Ratna untuk memeriksa tubuh seseorang yang terbaring dengan lubang peluru di kepala dan bekas gigitan di kakinya. Namun saat Ibu Ratna membuka lukanya, jamur keluar seperti kapas yang tumbuh. Lalu saat Bu Ratna hendak menjejalkan penjepit ke tenggorokannya, perempuan itu melepaskan tentakel-tentakel seperti benang yang berdenyut dan menggulung ke mana-mana. Kemudian polisi tersebut menjelaskan peristiwa yang terjadi di pabrik tepung, di mana saat seorang pekerja wanita menyerang dan menggigit rekan kerjanya. Setelah kejadian itu, 14 orang dinyatakan hilang. Bu Ratna pun diberitahu soal pabrik tepung itu. Dengan rasa takut, Ratna mengatakan bahwa tempat itu menjadi tempat yang sempurna bagi jamur untuk berkembang dan menyebar. Ratna yang mempelajari hal tersebut selama bertahun-tahun mengatakan bahwa tidak ada obat maupun vaksin yang bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi, sehingga dia menyarankan kepada polisi untuk menghancurkan kota tersebut. Tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Nah, teori ini semakin mempertegas episode pertama bagaimana Joel, Sarah, dan Tommy menghindari makanan-makanan yang dapat terkontaminasi seperti kue atau biskuit pemberian tetangga mereka. Ya, lanjut. The Last of Us episode kedua lebih fokus pada awal petualangan Joel, Ellie, dan Tess yang berlokasi di kota di luar zona karantina. Kita mulai melihat interaksi Joel dan Ellie yang masih belum akrab, serta melihat perilaku Ellie yang masih tampak santai. Dan untuk pertama kalinya, Ellie melihat kota. Sama seperti Ellie, kita akan dikagetkan dengan penampilan kota yang terbengkalai, dengan desain produksi maksimal. Gedung-gedung roboh dengan tanaman merambat, genangan air dalam gedung yang menciptakan ekosistem baru, menjadi estetika semesta apokalips yang khas dari The Last of Us. Ellie, karakter krusial dalam kisah ini setelah Joel. Jika Joel adalah karakter yang serius dan fokus serta telah melalui banyak hal, sementara Ellie masih memiliki sisi remaja yang cuek, masa bodoh dengan keadaan sekitar. Namun episode ini telah menjadi pelajaran baru baginya, di mana akhirnya Ellie berhadapan dengan Clicker yang selama ini hanya sebatas dongeng ketika ia masih tinggal di panti asuhan. Petualangan ketiga karakter di museum kota menjadi penanda utama dari episode 2, di mana menjadi satu momen menegangkan saat melawan Clicker, salah satu jenis monster dalam serial The Last of Us. Mulai dari koreografi, blocking kamera, hingga aksi dari setiap karakter yang dieksekusi dengan arahan sempurna dalam menciptakan ketegangan. Kemudian diakhiri dengan tragedi emosional yang mematahkan hati kita, ketika Tess mengorbankan dirinya. Ya, Tess ternyata sudah terinfeksi dan tidak punya harapan lagi sehingga dengan terpaksa mengorbankan dirinya. Kemudian menyuruh Joel untuk melanjutkan misi karena Joel dan Ellie yang mampu mengubah dunia. The Last of Us episode kedua kembali menampilkan kualitas yang masih membuat penonton antusias. Episode kali ini terasa cukup cepat, lebih menegangkan, pacingnya sudah sangat tetap karena setiap adegan terasa esensial untuk disimak. Ya, 55 menit terasa begitu singkat. Namun ada banyak hal, kejadian, dan emosi yang bisa kita rasakan, mulai dari Ellie yang pertama kali berhadapan dengan bahaya, Joel yang lagi-lagi kehilangan orang yang ia sayang, hingga akhirnya pengorbanan dan harapan dari Tess. Dan semoga pacing dan kualitas presentasi The Last of Us yang seperti ini bisa dipertahankan ke episode-episode berikutnya. Ya, berikut penjelasan dari serial The Last of Us episode kedua. Nah, serial ini bakal terus update seminggu sekali pada hari Senin. Jadi yang nantikan episode ketiganya, saksikan pada 30 Januari 2023. Dan masih di layanan streaming HBO.
Dukung juga channel ini dengan kasih like bila kalian suka, lalu subscribe dan aktifin notifikasinya. Oke, Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. It's out there.